Sistem Dunia Baru Sino, AS Charters. A. Kerajaan Kailasa Jagat Pramudita Anggarda Paramita, Neo The United Kingdom of God Sky Earth, Sertifikat Kode 99.98. B. Kerajaan Linggacala Lima Benua, Sertifikat Kode 99.98. 1. Kaisar Kerajaan Linggacala Benua Asia, The Emperor of Kingdom Linggacala Continent of Asia. 2. Kaisar Kerajaan Linggacala Benua Afrika, The King Emperor of Kingdom Linggacala Continent of Africa. 3. Kaisar Kerajaan Linggacala Benua Eropa, The Emperor of Kingdom Linggacala Continent of Europe. 4. Kaisar Kerajaan Linggacala Benua Amerika, The King Emperor of Kingdom Linggacala Continent of America. 5. Kaisar Kerajaan Linggacala Benua Australia, The Emperor of Kingdom Linggacala Continent of Australia. C. Swissindo World Trust International Orbit, Sertifikat Kode 99.98. 1. The Swissindo adalah private, 2. The Swissindo adalah aktual, 3. The owner dan control, 4. Corporate dan institutions. Itu mengapa dibutuhkan lebih tinggi dan tertinggi dari pemerintahan manapun, untuk menjadikan perubahan global dan perubahan finansial global yang dibarengi dengan 3 program utama. 1. Master Key Plan, Venus Project. 2. Master Plan. 3. Human Obligation Project. D. Seleksi Organisasi Internasional, Sertifikat Kode 99.98, dan Adopsi, Certification ASBLP 0333902, 2010. 1. The Committee of 300. 2. The International Organic Agency. 3. United Nations Organization. Atas Invoice Internasional Custodial, Invoice Delivery International, dan Invoice of International Retrieval sesuai laporan akhir sebagai prinsip UBS, UN Principle for Responsible Investment, dalam pemindahan pembukuan dunia yang dilakukan oleh One Personal Only, No Commercial Royal, K681 King of Kings M1-M9, The Highest President of the United Nations. Peranan generasi muda dari lima benua selaku para penyelamat dunia dimotori oleh UN Swissindo terkait berita acara rilis Unlimited at 452.166/2014. Publication ICC, 458 World Bank UBS AG dengan kode PIN World Bank Imam Mahdi oleh Royal, K681 King of Kings M1-M9, The Highest President of the United Nations. Pembayaran 1-11 adalah merupakan gerbang utama dan menjadi dasar untuk perubahan global dan perubahan sistem finansial keuangan global yang juga merupakan alat kontrol untuk seluruh transaksi instrumen keuangan pada tatanan dunia yang baru. Union Bank of Switzerland atau UBS dan World Bank atau Bank Dunia, yang menginduk kepada Swissindo World Trust International Orbit yang dikendalikan oleh single owner yang tidak lain adalah Royal, K681 King of Kings M1-M9, The Highest President of the United Nations, sebagai bagian pelaksana penting yang membantu mengawasi dan melaksanakan pengembangan program investasi keuangan dan pendukung kemajuan perekonomian di seluruh bank yang ada di dunia. Yang telah dirubah dengan sistem global finansial yang baru yang telah siap tampil beroperasi pada tatanan perubahan global yang mewujudkan kesejahteraan hak-hak dasar kebutuhan pokok umat manusia dan penjamin-jaminan negara-negara penghasil devisa dalam jaminan cetak standar sah bayar dunia. Pembayaran atau payment order 1-11 adalah wujud dan fakta yang syah dan secara historikal mempunyai dasar legalitas sangat kuat, dilakukan oleh Swissindo World Trust International Orbit yang merupakan lembaga di atas lembaga manapun, bahkan di atas negara manapun di dunia, dalam melaksanakan amanah dari Tuhan dalam membentuk dan mengawal perubahan tata kelola dunia baru dalam wadah kerajaan Tuhan Langit dan Bumi atau Neo The United Kingdom of God Sky Earth.
Pergiliran zaman manusia tak terelakkan sebagai bagian hukum kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, UN Swissindo GSA, yang tengah berjalan terus dan berproses sesuai dengan eksekusi etika dan hukum dasar dunia internasional sejalan dan bersesuaian dengan Universal Declaration of Human Rights UN 1948. Maka, tata penyelenggara negara kekaisaran besar kerajaan dunia sebagai wujud bukti Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa Panata Baca Jagat Araya dalam Anyata, menjunjung tinggi isi proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang mengakhiri Perang Dunia Kedua atau WW2, bangsa dan rakyat Indonesia, bahwa esensial hakikat kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi dan menjadikan merdeka agung bersama pusat pemerintah kerajaan dunia Indonesia, P1, PKEC, NKRI, Cirebon. Dengan wilayah dari barat ke timur dan ibu dan bapak kota dunia dari Sabang sampai Merauke. Menjadikan dekrit Presiden Besar PBB oleh Big Top Royal, K681 King of Kings M1 atau Big Top Raja Maharaja Kaisar Besar Dunia. Selaku konstitusi global yang mengatur jaminan dan hak para pihak 7 miliar masyarakat dunia, 253 negara, top 300 organization IPO, 29 BUMN, dan perseorangan maupun corporate dan institutions terseleksi PMA dan PMDN. Sah dan legal perubahan United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama 10 Sumpah, Sumpah Dunia, 6 Pasal Hukum Kerajaan Dunia Neo Ratu Adil Imam Mahdi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dewan Ikatan Dokumen Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Artikel khusus dengan memilih nomor dari daftar berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Artikel yang paling relevan dengan kewarganegaraan dunia adalah Pasal 1, Pasal 13 bagian 2, Pasal 15 bagian 1, Pasal 21 bagian 3 dan Pasal 28. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 AI dari tanggal 10 Desember tahun 1948. Sedangkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Sedangkan mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia telah mengakibatkan bertindak yang telah marah hati nurani umat manusia. Dan terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan ingin telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa. Sedangkan hal ini penting, jika orang tidak akan terpaksa jalan, sebagai pilihan terakhir, pemberontakan menentang kelaliman dan penindasan, bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Sedangkan hal ini penting untuk mempromosikan pengembangan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa. Sedangkan bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki dalam piagam menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan hak yang sama dari pria dan wanita dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, promosi penghormatan dan pemeliharaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Sedangkan pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sangat penting untuk realisasi penuh janji ini. Dalam era baru ini, Neo the United Kingdom of God's Sky Earth, telah mengambil alih kembali kendali dunia.
pertanggungjawaban terhadap esensi kemanusiaan dari manipulasi kehidupan disebabkan ketidakadilan, kemiskinan, perbudakan, pembunuhan massal dan keserakahan. Ini adalah sumber bagaimana penguasa masa lalu mengendalikan keetnisan dan semua kelompok. Kesamaan kekuasaan yang tidak dapat dipahami, perampasan kebebasan kemanusiaan yang menjadi budak atas nama mata uang. Swiss Indo World Trust International Orbit adalah organisasi administrasi sentral yang telah mengambil tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas seluruh masalah internasional sebagai induk kemiliteran, induk bank-bank dan induk negara, yang mengimplementasikan dan mengendalikan semua program sesuai rancangan The Neo United Kingdom of God Sky Earth. Neo United Kingdom of God Sky Earth format Swiss Indo sebagai pemerintah dunia akan menerbitkan pembayaran untuk semua orang melalui program Human Obligasi, jaminan hidup yang bebas sehingga tak seorang pun yang akan menderita lagi. Ini adalah pembayaran dasar tanpa syarat bagi semua orang di dunia. Hak jaminan hidup dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui program Human Obligation, jaminan hidup manusia, dan obligasi untuk 253 negara di dunia, misinya adalah memurnikan bumi menjadi titik nol pusat dari keseimbangan dan keharmonisan. Kembali ke awal, adalah fondasi penting dan kode moral untuk semua. Tanggung jawab, kebenaran, dapat diandalkan, martabat, diplomasi, penghargaan, kehormatan, kasih sayang, ketidakserakahan, tidak mencuri, tidak membahayakan dan keserakahan terhadap orang lain. Dari utara, timur, selatan dan barat, pintu-pintu Neo The United Kingdom of God Sky Earth terbuka untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan dan anak-anak di seluruh negara, rakyat dan organisasi. Semua makhluk dapat diterima dan semua alam dan lingkungan alamnya dilindungi dan dicakupkan sebagai ekosistem kerajaan.